Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di sini. Di sini saya akan mencoba memberikan sedikit cara latihan. Bagaimana sih membuat membuat sebuah pamflet? Mungkin kita pakai prinsip kemarin ya. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Di sini ada saya buat sebuah contoh. Ini contoh pamflet yang saya buat ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat cara memakai prinsip ATM. Namun di sini nggak saya terlalu rincikan ya cara membuat ini. Saya akan membuat beberapa saja yang penting. Pertama membuat objek rupa kayak ini, apa namanya ya? Objek gelombang, terus memotong foto, memberikan bayangan di sini, terus menulis tulisan sudah tahu ya, memberikan bayangan dan juga dan yang biasa perlu. Baik, di sini akan coba saya buat pertama. Kita sesuaikan dulu ukurannya, kita buat persegi ya. Anggaplah 200 kali 200. 200 kali 200. Ini bisa akan diperhatikan saja. Kita buat ini buatnya sesuai dengan sampai saja warna yang sama. Saya enggak logo. Oke, misalkan contoh logo ini. Tetapin di sini. Oh, karena ini transparan yang pakai transparan ya, kita bisa pakai cat lain yang memang nggak terlalu transparan. Sekarang kita ini logo karya saya Mbak Anta, kita nggak transparan ya, kita transparansikan dulu. Oke, transparan ini cuma contoh ya. Start dari lebih mudah. Ambil di scan ya, gelombang sekali lagi. Gelombang itu kita sediakan buat nanti gimana cara kita oke, kita tes ambil saja warna yang sama. Lagi ya supaya hampir mirip.
Oke, kita ambil lagi warna. Oke, karena dia ini di depan, kita belakang kan, kita bisa tekan Control Back Down atau bisa ambil header di menu back. Karena memang masih satu ya, jadi kita ambil back one saja dari belakang ya. Nah, di sini ada foto, jadi kita ambil sebuah foto di sini. Oke, ya. Oke, ambil contoh foto. Oke, kita ambil saja foto ini. Kalau nanti potong ambil ya. Ambil ya. Teman-teman nanti bisa lebih merapikannya, potongan foto nanti teman-teman. Saya hanya main cepat saja. Sudah terpotong. Jelek ya. Oke, kita biarkan dari sini, kita biarkan. Terus kita kasih warna. Warna dari sini. Kita isi warna ini. Terus order one. Lalu kita mainkan deh. Hapus garisnya. Kan masih ada garis ya. Terus garis non. Grup ya. Grup. Biar nggak lari dia. Terus cepat. Pokoknya kita perbesar sedikit. Control back down. Misalkan dirasa sudah cukup. Lanjut. Terus ini. Apalagi yang kita banyak membuat alat terbuat. Ya, kasih lingkaran misalkan. Teman-teman sebenarnya bisa mirip yang sendiri, kreasikan sendiri dengan terbuatnya. Oke, sampai saja buat yang sama. Perbedaannya lagi kita bisa buat mungkin apa? Oke, sudah ini aja untuk tulisan, mungkin bisa mengkreasikan sendiri dan ini bisa dikreasikan sendiri. Dan untuk ini vektor ini saya cari di apa saja, di Google saja, silakan dicari ya sendiri. Ini itu saja, kita hapus, kita ekspor untuk mengkonversikannya ke bentuk JPEG. Teman-teman harus menekan tombol export, lalu silakan pilih IP file yang teman-teman pilih. Di sini saya memilih JPEG dan terus terserah namanya apa saja. Oke, export dan keluarlah kotak dialog seperti ini. Lalu teman-teman silakan atur sesuai dengan kehendak teman-teman sendiri. Kalau misalkan jasa sudah cukup, oke, mungkin itu saja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.